السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله شكر كحضرة الله رب الجلال dengan hidayah, taufik, iana dan ketentuan yang baik yang Allah bagi kepada kita. Malam ni kita dapat sama-sama alhamdulillah syukur dengan Allah. Sebab kebaikan dan kemaksiatan itu adalah ketentuan daripada Allah. Jika Allah kasih kita, Allah sayang kita, Allah akan bagi kita kebaikan. Tetapi jika Allah benci kita dan Allah tidak redha kepada kita, maka Allah akan aturkan kita kepada kejahatan dan kemaksiatan. Maka istilah yang selalu kita dengar iaitu istidraj. Kita sihat, tapi kesihatan itu ditujukan kepada kemaksiatan. Kita boleh rezeki, tapi rezeki kita itu ditujukan kepada kemaksiatan. Nikmat yang kita dapat sama ya, dan kadangkala bertambah. Tetapi Allah bagi kita benda jahat, Allah bagi kita benda maksiat. Dan kadangkala ada orang berkata, alhamdulillah saya tak buat maksiat, rezeki saya bertambah, tapi saya tak buat maksiat, saya tak buat jahat. Itu tak dinamakan istidraj. Tapi kena ingat satu benda yang kadangkala orang tak perasan. Allah tambah ni'mat, Allah kekalkan ni'mat, tapi dengan ni'mat itu dia tak boleh nak buat baik. Dia makin kurang buat baik. Dia makin kurang buat baik, dia tak boleh buat baik. Maka itu juga satu istidraj. Dia tak buat maksiat, tetapi dia tak boleh buat baik. Allah bagi dia sihat, dia tak boleh buat baik. Dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh nak zikrullah, dia tak boleh nak beribadah kepada Allah, dia tak boleh. Bukan kata dia buat maksiat saja. Maka itu juga satu istidraj yang kita tidak nampak. Alhamdulillah malam ni kita bincang lagi masalah Isra' dan Mi'raj. Saya rasa Masya Allah masjid tuan-tuan ni banyak dah ustaz cerita pasal Isra' dan Mi'raj. Tapi kita ulang juga. Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan, Masya Allah, cerita dia cerita hamba. Cerita dia cerita hamba. Seorang hamba yang menghadap hadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Isra' Mi'raj ini hamba itu adalah Sayyidina Muhammad. Sebelum Sayyidina Muhammad ada seorang hamba yang menghadap hadrah Allah. Nama hamba itu ialah Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Perbezaan di antara dua hamba ini menghadap hadrah Allah. Ada perbezaan yang besar. Wa kallamallahu Musa taklima. Dua insan dan dua-duanya adalah adalah Nabiullah. Tetapi dalam cerita Isra' Mi'raj dan dalam cerita Sayyidina Musa alaihissalam, maka di sinilah
dipanggil maqamat, kedudukan seorang insan itu. Maka Allah memerintahkan kepada Sayyiduna Musa alaihissalam. Sayyiduna Musa alaihissalam menghadap ke hadrah Allah, iaitu di Jabal Tur Sina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke hadrah Allah, iaitu melebihi Sidratul Muntaha. Maka kadangkala zaman sekarang, anak-anak muda selalu dia menggunakan akal. Dia guna akal. Cerita Isra' Mi'raj ini, Allah duduk di atas. Orang muda tuan-tuan, hak tak mengaji ni, hak tak mengaji sifat 20, akal dia mula main. Sebab dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj ada cerita iblis, ada cerita syaitan. Cerita ini bukan cerita Allah. Cerita ini adalah cerita hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Cerita hamba. Maka hak Sidratul Muntaha itu bukan Allah. Iaitu tempatnya seorang insan, tingginya tempatnya seorang insan itu yang bernama Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jika di situ tempat Allah, saat berlakunya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, apakah Allah itu berada di Jabal Tur Sina? Allah berada di bawah? Allah berada di bumi? Tidak. Menunjukkan di situlah tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di Jabal Tur Sina, tuan-tuan, ya, Jabal Tur Sina ni dia tinggi, tuan-tuan, tinggi, lebih tinggi dari Gunung Jerai. Siapa pernah pergi Gunung Jerai? Pasal sejuk sangat kan? Di Tur Sina ni tuan-tuan, puncak dia ni ada salji. Makna tinggi kan? Di antara gunung yang tinggi di Mesir, Tur Sina ni. Nak jalan kaki memang kena pakai unta tuan-tuan, main di atas. Makna tingginya. Tapi kisahnya sama. Nurun ala nurin. Pengsan Nabi Allah Musa. Tapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pengsan. Tetapi apabila ditanya, sama ya. Sama ya. Nurun ala nurin. Maknanya apabila ditanya kepada Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau melihat Allah? Nabi kata tidak. Aku telah silau dengan cahaya. Nurun ala nurin. Dengan nur itu, Masya Allah, inilah hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallazi asra, maha suci Allah menjalankan, bi'abdihi menjalankan, bukan Nabi berjalan, tak, menjalankan. Mana Nabi kena jalan? Kita bawa seorang baby, bayi kecil tentang pergi Kuala Lumpur. Boleh fikir tak tuan-tuan, seorang bayi pergi Kuala Lumpur? Bayi tuan-tuan umur 3 bulan duk isap susu lagi, dia boleh sampai Kuala Lumpur, dia boleh sampai ke LCC, dia boleh naik menara berkembar. Jalan sakan bayi 3 bulan. Bayi 3 bulan. Macam mana hang boleh pergi Kuala Lumpur? Sebab asra. Subhanallazi asra bi'abdihi. Bayi ni dia tak tahu, tuan-tuan. Bayi ni dia tak tahu. Sebab dia dijalankan. Siapa yang jalankan dia? Mak dia. Siapa yang jalankan dia? Pak dia. Yang menjalankan Sayyiduna Muhammad, siapa dia? Nak bagi buka sikit. Siapa dia? Allah. Bila Allah yang menjalankan, tak ada waktu. Sebab apa? Sebab yang mencipta waktu Allah.
Dan Allah itu tidak menghendaki pada zaman dan tempat. Jadi tak payah fikirlah, satu malam boleh pergi Palestin. Perjalanan daripada Mekah nak pergi Palestin sebulan. Itu kalau hamba berjalan. Kalau hamba berjalan. Tapi kalau dijalankan, maknanya ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan hamba ini? Allah. Allah bukan makhluk. Allah tak berkehendak kepada waktu, kerana Allah yang mencipta waktu. Allah yang cipta waktu. Allah tak berkehendak kepada waktu. Allah tak berkehendak kepada tempat. Allah tidak berkehendak kepada zaman. Sebab itu dalam Quran, tiga surah ini dia rapat. Surah apa? Isra. Dapat Isra apa? Mi'raj. Ni ada yang nak kena tampak. Lepas Isra, Kahfi. Lepas Kahfi, Maryam. Tiga-tiga ini tak sampai pada akal manusia. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tengok ayat hujung. Tadi kita sampai ayat hujung. Nak bagi sampai ayat hujung. Kita cerita ni tentang ayat Isra ya. Ayat Isra ayat tu ya. Malam ni insya-Allah salah bagi tahu kat saya. Ustaz cerita ni salah. Tak betul. Yang ni cerita dia macam ni ustaz. Beritahu aja tak masalah. Saya bukan orang pandai. Saya orang bodoh. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Sayyiduna Muhammad pada malam hari yang telah menjalankan Sayyiduna Muhammad pada malam hari. Malam ni tuan-tuan ada sifat dia. Ya. Apa sifat bagi malam? Tenang. Orang yang nak pergi jumpa Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang nak hampir dengan Allah, nak dekat dengan Allah, waktu paling syok sekali malam. Waktu siang Allah suruh buat apa tuan-tuan? Kerja. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Malam fitrah kita menghadap hadrah Allah. Lailan, malam ni tenang. Balik pada fitrah. Ini pada Nabi ni, pada kita malam. Apa dia tentang sifat bagi malam ni? Dia gelap. Kelam ini ibarat di ulama iaitu jahil. Kita kalau nak pi menghadap ke hadrah Allah, kena bawa sifat tak tahu. Kena bawa sifat hamba Allah. Ibnu Atta'illah Askandariyah sebut apa dia? Hamba Allah, sifat dia pertama tak tahu. Bila kita rasa kita pandai, bila kita rasa kita bijak, bila kita rasa kita tahu semua, kita tak boleh menghadap hadrah Allah. Dia main sombong. Allah bagi dekat kita ni sikit sangat. Sikit sangat. Bukan banyak mana pun. Tak banyak mana pun. Sikit sangat. Maka kita bawa bertemu Allah dalam sifat yang tidak tahu. Jahil. Menghadap ke hadrah Allah dengan sifat kehambaan, miskin. Datang dengan Allah. Pasal apa kena bawa miskin tuan-tuan? Sebab kita orang lemah.
Ibadat tak banyak. Kita nak masuk jannah Allah dengan apa, tuan-tuan? Nak masuk jannah Allah dengan apa, tuan-tuan? Agak-agak okey kan? 24 jam. Main kita kira tengok. Ni pernah saya buat di masjid ni. 24 jam. Hari ni kita punya ibadat ada berapa jam? Kita kira tengok. Ibadat kita. Malam ni kita kira lah lebih sikit sebab kita main pukul 7. InsyaAllah habis-habis kita keluar masjid pukul 10 lah kata. 3 jam lah. Hari ni insyaAllah adalah ibadat kita khusus dengan Allah. Masa kita kita bagi betul untuk Allah. Memang betul untuk Allah lah. Kata 4 jam. 24 jam. 4 jam. Mana ada balance lagi 20 jam. Betul tak? Kalau umur kita 24 tahun, maknanya kita bagi untuk Allah 4 tahun. Umur kita 48 tahun, kita cuma bagi untuk Allah 8 tahun saja. Umur kita 72 tahun, kita bagi dekat Allah 12 tahun saja. Belin baki yang tu, kita guna pakai untuk apa, tuan-tuan? Lena. Ni sekejap lagi lena ni. Guna pakai untuk tidur. Lagi apa? Sembang banyak. Kita sembang bukan cerita pasal Allah. Kita cerita pasal orang. Sembang banyak. Lagi apa? Cari rezeki. Lagi apa? Macam-macam lah. Untuk apa lagi? Facebook. Lagi apa lagi? Media masa. Ni buang ni 20 jam ni. Jadi kita nak bawa apa pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Dah ada 12 tahun. 12 tahun dalam cerita Isra Mikraj ada syaitan. Syaitan ni kerja dia apa? Syaitan ni kerja dia nak bagi hapus had 12 tahun tu. Sudahlah baik cuma 12 tahun. Kalau umur kita 72. Ada? Kalau umur baru 44, 48 macam mana? Baru 8 tahun. Syaitan pula nak bagi perhabis had 8 tahun tu. 8 tahun ni pun tak mau bagi ke hang. Sebab apa? Sebab nak bagi semua orang masuk neraka Allah. Lepas tu kita kena datang kepada Allah dalam keadaan yang miskin. Yang ketiga kata Ibn Atta'illah, datang kepada Allah dalam keadaan yang tidak ada upaya. Yang tidak ada upaya. Ya Allah, aku minta tolong hang ya Allah untuk aku buat baik. Kalau kau tak bagi aku buat baik ya Allah, kalau kau tak bagi aku kebaikan ya Allah, nescaya aku tak boleh jadi baik. Ya Allah, tolonglah istiqamah atas aku kebaikan yang kau dah bagi kepada aku. Kena begitu Allah. Ya Allah, terima kasih kerana kau bagi hati ini ya Arhamar Rahimin, yang mau semayang, yang mau baca Quran, yang mau berzikir, yang mau pergi masjid. Bukan badan kita yang mau, hati kita yang mau. Pasal itu dalam peristiwa Isra ini, permulaan kisah dia penyucian hati. Pasal apa nak cuci hati? Pasal apa nak cuci hati? Hal yang nak cuci ni hati Nabi Muhammad, bukan hati Haji Muhammad. Hati Ustaz Rizam kena cuci. Hati Nabi Muhammad tak payah cuci pun tak apa. Nak bagi cerita, cerita tu diulang-ulang sampai sekarang. Bagi tahu kat kita, kalaulah orang yang nak hampir dengan Allah, nak pi kepada Allah, hati dia kena bersih. Subhanallah, maha suci Allah. Pasal apa kena kena bersih? Hati yang tidak bersih, dia tak boleh nak menghadap kepada zat yang maha bersih.
Lepas tu kita tanya, pasal apa aku tak pernah ada khusyuk? Dengar imam baca Quran pun kita tak ada rasa apa. Sebab hati kita kotor. Hati yang tidak bersih, dia tak boleh ada connection. Dia tak boleh ada connection, tuan-tuan. Hati yang bersih, maka dia dapat berhubung kepada Zat yang maha bersih. Nabi sebab itu boleh sampai ke hadrah Allah. Nabi bersih. Kita pun kalau kita nak sampai, dapat khudu', dapat rasa takhasyyu', dapat rasa tadarru', dapat rasa ni, benda-benda ni, rasa kehinaan, rasa kehambaan, rasa khusyuk dengan Allah, rasa kebesaran Allah. Sebab itu mula semayang dengan takbir. Ada cerita semua, tuan-tuan. Bapa mula semayang dengan takbir? Takbiratul ihram nama dia. Takbiratul ihram tu bukan angkat tangan. Takbiratul ihram itu mengucap Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rasa tentang kebesaran Allah. Rasa hati yang bersih, dia akan rasa kebesaran Allah bila dia takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan, hikmah Allah bagi semayang kat Nabi ni apa dia? Malam ni kita turun naik boleh? Mi'raj turun Isra, Isra pergi naik Mi'raj boleh? Boleh lah. Apa hikmah Allah bagi semayang kat Nabi? Ha. Kita semayang lama dah. Apa hikmah dia? Amin jawab. Tadi semayang, tak reti semayang. Mengaji buat semayang, tahu dah. Takbir lagu ni tak boleh, takbir lagu ni tak boleh, ni tak kena hak Nabi takbir macam mana, tahu dah. Boleh berdebat lagi. Siap bergaduh dalam masjid. Rukuk lagu ni tak kena, sujud lagu ni tak kena, angkat kaki tak sah. Yang tu tahu dah. Apa hikmah Allah bagi kat Nabi semayang? Ah, ha, semayang lama dah ni. Apa dah? Apa dah? Ha, abang, bang. Tak apa, abang. Boleh. Kita mengaji, bang. Apa, abang cakap, bang. Ni. Hubungan? Hubungan dengan Allah. Abang kata hubungan dengan Allah. Ada lain. Kita mengaji. Nama pun mengaji. Ha. Apa dah? Ada lagi? Tak ada? Tak ada? Semayang tak tahu. Kita semayang. Kita tak tahu buat apa kita semayang. Kita sendiri pun tak tahu. Kau semayang ni buat apa? Sebab wajib, ustaz. Kalau tak wajib, tak semayang. Perintah, ustaz. Kalau tak ada perintah, tak semayang. Tak ada perintah, semua orang pergi mall lah. Tak ada perintah, tak semayang lah. Tak ada wajib, tak semayang lah. Hikmah Allah bagi semayang kat Nabi. Jalan untuk melepaskan rindu ke hadrah Allah. Jalan untuk bertemu kepada Allah. Isra' Mi'raj mai sekali lah. Isra' Mi'raj terjadi sekali ya. Ya Sayyiduna Muhammad. Ni aku bagi hang semayang. Ni ambil semayang. Sampai Nabi ni rindu dengan Allah. Nabi semayang sampai Nabi tak sedar. Kaki Nabi ni bengkak. Wei nak lepas rindu. Tuan-tuan, nak kata macam mana? Insan yang nak menghadap ke hadrah Allah. Macam mana? Dia nak kata tak boleh kata dah. Tak boleh kata dah. Oh, insan yang dapat peluang, tawajjah tu min haitsu syi'ta.
Insan yang dapat peluang, wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Rasa rindu. Macam kita kan, kenapa kita pergi Madinah? Tanya tentang yang ni, tentang boleh jawab. Pasal apa tentang pergi Madinah? Jawab tentang jawab sama-sama. Sebab rindu kat Nabi. Sebab aku rindu kat Nabi, aku pun pergi ziarah Nabi. Pasal apa rindu kat Nabi? Nabi lah Nabi aku, Nabi lah utusan Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Jalan nak lepas rindu kat Nabi je lah. Ni tak boleh nak jumpa ni, duit tak ada. Khairi kata selawat. Lagi apa? Lagi apa nak pelepas rindu ni? Selawat. 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 Lagi apa? Baik tanya kat kita, ustaz, pasal apa pakai serban? Aku rindu kat Nabi. Pasal apa pakai jubah? Aku rindu kat Nabi. Nera. Pasal apa pakai minyak atar? Aku rindu kat Nabi. Sebab yang ni Nabi suka. Tiap-tiap barang yang Nabi suka, aku nak buat. Tiap-tiap barang yang Nabi suka, aku nak buat. Apa Nabi suka, aku nak buat. Pasal apa hang buat? Sebab aku rindu sangat kat Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah hamba rindu ke Allah, lalu hamba ni takbir Allahu akbar, rindu ke Allah. Dia pun cakap dengan Allah, الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Rindu dengan Allah. Rindu dengan Allah. Tapi semayang dengan hati yang bersih. Sebab itu Jibril AS bersihkan lagi hati Nabi. Apa kait hati dengan kita? Tidak ada satu benda di dalam alam ini, pekerjaan amalan yang tak pakai hati. Ilmu apa yang tak pakai hati? Mai abang. Ilmu tauhid. Duk mana tuan-tuan? Ilmu tauhid kena pakai apa? Pegangan ni duk mana? Duk di tangan ke duk di sini? Akidah ni pegangan kita. Pegangan ni bukan duduk di tangan. Ni nama dia pegang. Usul kena pakai hati. Pekah. Pakai hati ya? Pekah ada pakai hati ya? Perbuatan. Khairi kata perbuatan. Malam ni kita sembang santai ya. Pekah pakai apa? Ustaz Rizam ceramah Isra Mikraj lain macam kata. Ni baru cerita ni Masjid Haram ni tak lebih Masjid Aqsa lagi. Pekah pakai apa? Hati. Rukun yang pertama apa dia? Rukun semayang yang pertama apa dia? Niat duduk di mana? Di kaki. Hati. Zakat duduk di mana? Syarat sah zakat duduk di mana? Di lafaz ke di hati? Bukan lafaz.
Bukan duduk di lafaz. Niat zakat. Bukan hak goncang tu. Hak goncang tu, orang nak menikah. Hak kita biasa duduk buat tu, yang tu bukan syarat zakat. Tu sunat saja. Yang tu untuk orang menikah. Ini zakat saya, zakat fitrah saya yang wajib pada tahun ini, fitrah saya dan tanggungan saya pada tahun ini goncang 3 kali. Itu bagi resit. Lafaz tak ada niat tak boleh jadi. Zakat duk di hati. Ni nak mai puasa lagi 30 hari je ni. Puasa duk di mana? Hati. Special yang puasa hati dulu. Hati dia mula lepas maghrib lagi. Lepas isyak boleh mula dah. Lepas maghrib boleh mula dah. Lepas isyak habis terawih mula dah hati. Nawaitu sawma ghadin. Mana ulang-ulang balik ni? Kerja badan esok dia. Lepas subuh baru kerja badan. Tak boleh makan, tak boleh setubuh. Tak boleh minum. Kerja hati awal lagi. Haji. Hati. Nawaitul umrata wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Kerja hati dulu. Betul hati ni segala-gala dia. Tasawuf duduk di mana? Hati. Pentingnya qalbun. Lepas itu kita kena minta qalbun Nabi. Kena ada qalbun Nabi. Pada Nabi SAW tentang pasal apa nak kena bersih hati Nabi last. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus oleh Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Maka Jibril cuci ruang rahmat untuk iblis, untuk syaitan. Iblis saja, syaitan saja tak dapat rahmat. Bila sebut al-alamin, dalam usul apa dia? Sekalian alam. Tiap-tiap barang yang diciptakan oleh Allah, nama dia alam. Iblis pun Allah cipta, tak dapat rahmat pada iblis. Buang pergi rahmat tu. Bersih pergi rahmat tu. Tak dapat langsung rahmat. Pendosa dapat rahmat Allah. Pendosa dapat rahmat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tak dapat. Buang tu bagi cuci. Tang iblis tak ada langsung. Hebatnya Allah. Tu kena bersih hati. Macam mana nak bersih hati? Taubat lah. Nak zaman akhir ni. Kita nak buat apa lagi tuan-tuan? Apa lagi kita nak buat? Taubat lah. Betul kadang-kadang saya duduk fikir. Umur aku tara ni. Aku tak dapat apa yang Allah bagi pada orang yang Allah kasih. Banyak benda yang Allah dah bagi kat perkara yang Allah kasih, aku tak dapat. Umur kita tara ni tuan-tuan. Allah bagi kepada kekasih dia khusyuk. Allah, duit Allah bagi kita. Dunia semua Allah bagi. Tapi akhirat Allah tak bagi kat kita. Sampailah tuan-tuan, ni nak masuk Ramadan 2018. Sekalipun kita tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Kekasih Allah, semua Allah bagi Lailatul Qadar. Imam Syafi'i, Nabi jangan ceritalah. Sahabat jangan cerita. Syekh-syekh kita dulu, mereka bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita sekali pun Allah tak bagi. Umur kita, umur nak pergi jumpa Allah dah. Nak mati dah. Tapi kenapa Allah tak bagi kat kita?
Insan yang Allah sayang, semua Allah bagi. Khusyuk Allah bagi, semayang khusyuk Allah bagi. Lailatul Qadar Allah bagi. Semua Allah bagi. Rasa kebesaran Allah, Allah bagi. Mereka ni sentiasa menitis air mata untuk Allah, rasa takut, baca Quran, mereka boleh teriak. Kita tak boleh, pasal apa? Aku ni siapa agak-agak pada sisi Tuhan? Allah ni pandang aku siapa agak-agak? Allah terima dah aku sebagai hamba dia. Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah iktiraf. Allah iktiraf entah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Allah israkan nabi kita untuk apa, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ayat hujung ni, linuriyahu min ayatina. Tuan-tuan tengok ayat hujung ni. Untuk memperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Bagi nabi ni bagi kuat lagi. Ya Muhammad. Ayang hang ni duk suruh orang asyhadu alla ilaha illallah ni. Ni bagi tunjuk kat hang kebesaran siapa dia Allah. Itu setengah ulama dia kata peristiwa Isra' dan Mi'raj ini peristiwanya perjalanan makrifah seseorang hamba kepada Allah. Kenalnya hamba kepada Allah. Itu ulama kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasadu. Linuriyahu min ayatina. Bagi kenal. Kita mengaji usul, tuan-tuan. Mengaji usul, maka hendaklah kita ni kena ada dalil. Ada Allah, dalil dia apa? Kidam Allah, dalil dia apa? Nabi tengok dah semua. Menunjukkan tentang wujudnya Allah. Allah tunjuk kat Nabi linuriyahu min ayatina. Nampak? Tu Nabi yakin sungguh dengan Allah. Kita tak pernah yakin. Kalau kita yakin lah tuan-tuan, kita dah nak mati, takut oh. Mau kita tak yakin. Umur kita kalau dah 60, tinggal berapa lagi? Takkan cecah pergi 93. Allah. Allah bagi dia sampai 93 tu suruh taubat. Fir'aun tu umur dia panjang tapi tak mau taubat juga. Nak buat macam mana? Kita ni Allah bagi ni suruh lalu. Lalu, tengok lalu. Jangan buang masa sampai Allah sebut dalam Quran wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabri. Awak tengok perjalanan Isra' cantik kan? Dari mana? Masjid Haram pi Masjid Aqsa. Macam itulah kita. Dari masjid pergi masjid. Kita dari mana nak pergi mana? Kita ni dari mana nak pergi mana? Nak bagi nampak sikit. Kita ni asal dari mana? Ha? Faham? Ha, nampak siku je. Asal kita dari jannah. Kita nak pergi jannah lah. Kita asal kita dari jannah. Nak pi jannah. Min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi jumpa siapa? Ini 2-3 kali dah cerita Isra Mi'raj ni bulan ni. Nabi jumpa siapa? Para anbiya semua dah. Jadi di jannah Allah tak ada orang jahat. Tak ada orang jahat.
Nak jumpa orang baik-baik, kena mula balik minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asal daripada jannah, pi balik jannah, menuju ke jalan jannah. Yang tu kita minta hari-hari. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita minta, tak ingatkah kita minta? Ke kita baca Fatihah, kita pun tak ingat? Ke kita semayang, kita pun tak tahu kita semayang? Kan? Kena sedar yang kita semayang. Bila kita sedar kita semayang, tuan-tuan, syarat sah semayang tahu dia apa dah? Ulang balik ya. Syarat sah semayang antara dia tau, tau. Dia kena tau. Buka balik, buka balik semayang. Jangan duk mengaji semayang tapi tak reti semayang. Kita Islam-Islam dah, semua dah. Akil-akil lah, tak gila. Balik-balik dah. Takkan antara ni tak balik lagi. Tapi tak tahu. Dia kena tahu. Tahu ni apa? Tahu ni apa tuan-tuan? Sedar. Tak mamai. Tahu dalam fiqh tu, dia tahu yang ni fardu, yang ni sunat, yang ni ni. Dia tahu yang ni yang sunat, yang rukun. Dia tak kata yang rukun tu sunat, yang tu cerita lain. Kita sedar yang kita ni semayang. Kita tahu kita semayang. Bukan kita tak tahu yang kita ni semayang. Tuan-tuan, ketika Nabi menghadrap Allah, Jibril sampai tang mana? Sampai tang mana Jibril? Jibril duduk sekali tak masa Nabi? Duduk sekali? Biar betul bang cerita ni. Jibril hantar sampai mana? Sampai mana? Sampai mana? Nak bagi sembang balik ni. Biar kita lepas pada malam ni, kita semayang jadi syok. Syok semayang. Semayang tu jadi syok tuan-tuan. Memang syok. Macam mana nak cerita syok lah? Syok ni tak boleh cerita lah sebab dia rasa. Jibril boleh hantar Nabi sampai Sidratul Muntaha ya? Sampai situ lah? Ha? Sampai mana? Ha? Jibril pergi sekali tak? Ha? Jibril tak pergi sekali. Pasal apa Jibril tak pergi sekali? Dia terbakar? Haa, nak kata. Ya, Khairi kata terbakar. Tuan-tuan, ketika kita menghadap Allah, orang lain boleh kacau kita. Khusyuk apa dia? Khusyuk, makna khusyuk apa dia? Ustaz Nizam ni, bulan ni dia bawa ajaran sesat. Khusyuk apa dia? Ketika kita menghadap hadrah Allah, hatta Jibril tak boleh masuk. Antara kita dengan Allah, bila semayang, semua tak boleh bawa. Semua tak boleh ikut. Tinggal semua. Apa dia? Kereta. Tinggal. Jangan Allahu Akbar. Aku submit loan 3 hari lepas. Takkan bank tak call langsung. Lulus tak lulus loan ni? Buat mai loan. Buat mai lah. Submit loan lah. Tak boleh. Jibril pun tak ikut Sayyidina Muhammad ketika menghadap hadrah Allah. Tak boleh bawa, tinggal. Isteri kita, tinggal. Anak kita, tinggal. Bilai, bilapi, tinggal.
Semua kena tinggal antara kita dengan Allah. Baru syur. Orang tak kacau kita. Kita menikah malam pertama. Mak kita duduk tidur dengan kita. Lemah kita. Mak malam pertama kita anak mak tuan-tuan, anak tunggal. Orang duk panggil pak unggal. Anak tunggal tuan-tuan, malam pertama mak kita nak tidur sekali. Mampu jam. Mak bagilah peluang malam ni sudahlah. Ni malam pertama saya, mak. Eh, aku takut hang jadi apa-apa. Aku nak boleh percaya dengan menantu aku tu. Hang sorang-sorang je anak aku. Boleh tak? Tak boleh. Kita berdua-duaan dengan isteri kita. Pada ketika itu, walaupun kita anak mak, kita ingat mak kita. Malam pertama. Eri, hang ingat ke? Hang ingat mak hang malam tu? Tak ingat dah. Betul tak? Semua tak ingat. Hutang tak ingat. Semua tak ingat. Satu benda tak ingat malam pertama. Betul tak? Tak ingat malam pertama. Siapa nak ingat? Antara kita dan kekasih kita. Betul tak? Malam kedua baru ingat. Allah menikah pinjam loan public bank RM10,000 nak bayar pula. Malam kedua dia main sikit-sikit hak loan kahwin. Nampak? Dia main, dia kacau. Malam pertama tak tak, malam pertama tak tak. Macam itulah kita semayang. Tinggal pabih, lupa. Lupa antara kita dengan Allah. Atau Jibril tak boleh ikut. Siapa pun tak boleh ikut. Yang tu makam ikhlas. Malaikat pun tak tahu nak tulis macam mana orang ikhlas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat di antara peristiwa Isra dan Mi'raj ni, ada satu perkara yang kadang-kadang orang terlupa pandang. Apa dia? Adab. Habis cerita adab ni, saya berhenti. Sebab saya ambil point ni. Tentang masa Nabi dapat semayang berapa puluh rakaat, berapa puluh waktu. Takut lupa. Ha? Duk apply brim tak dapat. Gila tahun ni. Tahun ni gila. Brim anda tidak diluluskan kerana anda ada dua kenderaan. Cilaka betul. Kan? Tapi terlupa Isra Mi'raj. Duk terkenal dengan brim ni, terlupa Isra Mi'raj. Tentang ha? Mula-mula bagi kat Nabi 50. Ya dah. Nabi jumpa siapa? Ha? Buat cerita ni kait Nabi Musa balik. Kait Nabi Musa balik. Peristiwa menghadap hadrat Allah dua insan ni lah. Pasal apa tak Nabi Isa? Pasal apa tak Nabi Idris? Pasal apa tak Nabi Ibrahim? Nabi Musa. Musa kata aku otai. Aku dulu jumpa dia kata. Tapi makam hang tinggi pada aku nah. Aku lepas dekat Jabatul Sinai, tempat aku masih lagi tahap dunia. Hang sampai tahap akhirat. Nampak? Tu Nabi Musa kata, ya Muhammad, umat hang tak mampu 50. Nampak? Nabi tahu tak tahu kat kita ni? Nabi, dia tahu tak yang kita ni tak mampu? Tahu. Kalau Nabi Musa tak habang pun, Nabi Muhammad tahu lah. Kita ni memang jenis tak mampu meh. Nampak tak? Tapi sebab adab. Nabi dengar kata Nabi Musa. Nampak? Adab ni tuan-tuan. Hak yang awal, yang ini dijaga adab orang lama. Maknanya orang muda
kena jaga adab orang tua. Siapa orang tua kita? Pak kita, mak kita. Dalam masjid ni siapa orang tua kita? Ha, tengok hak putih-putih ni orang tua lah. Kan? Takkan 23. Hak berubah ni orang tua lah. Jaga adab, jaga takdib. Macam mana jaga takdib? Kalau mereka nak keluar pintu, bagi mereka keluar dulu. Dahulu ke orang tua. Kan? Semua bagi. Bagi dia dulu, bagi dia dulu. Pasal apa nak kena bagi dia dulu, Ustaz? Dia pun mati dulu. Nak macam mana? Eh, bagi dia kendian. Ha. Bagi dia dulu. Maka menghormati orang tua. Nabi buat macam tu. Takdib dia. Adab dia. Nabi Musa lebih awal daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut maqam, maqam Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Musa. Tapi sebab adab, Nabi jaga adab ni. Nabi jaga adab ni. Walaupun aku sayyid, tapi dah. Aku sayyid. Ha. Boleh kata apa? Aku ni kira bos lah, hang bawah aku. Kalau ikut nabi-nabi kan, ada ulul azmi, ada sayyid, ada sayyid. Sayyid ni kira ketua lah kan. Sayyid ni Nabi Muhammad. Tapi tuan-tuan, bila adab ini jadi keberkatan tuan-tuan. Dan bila hidup-hidup kita dalam adab, maka kita kena jaga adab kita dengan Allah, adab kita sesama manusia, adab kita sesama makhluk Allah, adab kita dengan ilmu, adab kita dalam beramal, semua kita jaga, insya-Allah barakna haulahu. Sekeliling kita berkat. Bila kita jaga benda-benda ni tuan-tuan, keliling kita jadi berkat. Kita berkat, anak kita berkat, keluarga kita berkat, pekerjaan kita berkat, kalau kita ikut benar-benar perjalanan Isra Mikraj. Nampak? Betul, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Natijah dia apa? Hujung dia, innahu wassami'ul sami'ul basir. Lepas itu tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Cerita ni tuan-tuan, Isra dan Mi'raj ni, kalau kita ambil sungguh-sungguh, tauhid kita mesti kuat. Dan kita akan rasa kelainan dalam semayang kita. Ambil sungguh-sungguh, Isra Mi'raj ni, rasa benda lain, lain sungguh. Jadi seronok kita. Kan? Lepas itu Masya Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, hajat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah. Tengok cerita Isra Mi'raj, kita dengar kan? Nabi berselawat kepada malaikat, berselawat kepada Nabi, Nabi selawat balik kepada malaikat. Cerita apa? Dalam semayang ada tak tuan-tuan? Ada, ada di tahiyat. Nampak? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Cerita tu tak habis sampai lah. Duk bawa lah semayang. Hebat dia tuan-tuan. Cerita Isra Mi'raj ni, kita selam betul-betul. Allah, takbir saja. Tak ada. Lepas tu kalau ada masalah, sujudlah yang panjang. Kalau ada hajat, sujudlah yang panjang. Kalau ada apa-apa, sujudlah yang panjang. Kerana semayang itu saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita semua, mengadu semua dengan Allah dalam semayang. Mengadu semua dengan Allah. InsyaAllah pasti Allah selesaikan semua masalah kita. Nabi tuan-tuan, kita dengar Isra Mi'raj ni hadiah daripada Allah kepada Sayyidina Muhammad kerana Nabi terlalu sedih, betul tak? Nak gembirakan hati Nabi. Betul, orang yang semayang, lepas semayang dia akan gembira tuan-tuan. Dia akan gembira.
Sebab dia telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hari 5 kali. Tak cukup pula. Lepas itu dalam hadis Qudsi, aku amat sayang kepada hambaku yang perbanyakkan solat sunat. Tak cukup hak wajib. Pi solat sunat. Solat sunat. Solat sunat. Solat sunat. Barulah kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cumanya masya-Allah, jangan lupa tuan-tuan, kita ni nak Ramadan lah. Jadi 3 hari lagi Rejab habis, masuk Syaban kan. Doa Rejab, doa Syaban jangan lupa baca. Kemudian kita mintalah Allah bagi peluang kita hidup dalam bulan Ramadan. Kemudian jangan lupa Allah, kita minta dengan Allah, Allah kurniakan kita barang yang telah dikurniakan oleh Allah kepada sekalian kekasih dia. Itu saya dulu pernah sebut dengan tuan-tuan, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin ni tuan-tuan. Jangan kita baca dalam takbir saja. Ketika takbiratul ihram saja. Ketika berdiri qiam nak semayang. Tapi dalam semua masa tuan-tuan kita minta doa ni. Apa yang Allah dah bagi kepada orang soleh, kita minta Allah bagi kat kita. Allah bagi kat kita juga. Tuan-tuan tak mau kan? Allah bagi kat kita ketenangan, Allah bagi kat kita Lailatul Qadar, Allah bagi kita khusyuk, Allah bagi kita hak mana kekasihnya dapat, kita dapat. Tak mau kan? Hak kekasih Allah dapat dalam hidup mereka, kita dapat. Hak yang ketika mati itu jangan abang lah. Mereka dapat apa? Husnul khatimah. Yang tu mati. Tapi kalau masa hidup ni kita dapat dah benda yang kekasih-kekasih Allah dapat, kita pun Allah bagi, tanda Allah sayang kat kita. Mana mati kita pun akan kita mati juga macam mana matinya kekasih Allah, kekasih Allah. Bukan apa tuan-tuan, kita nak balik jumpa dia. Baik, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah redha kita, Allah sayang kita, Allah barakahkan kehidupan kita insya-Allah. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada AJK Masjid Timah kerana bagi ruang pada kami pada malam ni. Insya-Allah tuan-tuan tolong doalah. Selewat-lewatnya insya-Allah hujung bulan ni kami akan pasangkan kipas ni. Insya-Allah mudah-mudahan pelajar kami sejuk. Jadi kalau orang tanya saya, ustaz nak buat apa pahala pasang kipas ni? Jangan fikirlah pahala tu, kita minta redha Allah sudahlah. Ya Allah, aku ni dulu ya Allah jahat sangat. Ni masa ujung-ujung hidup aku ni ada kebaikan yang aku dapat buat. Mudah-mudahan lah kebaikan ni sikit ni ya Allah, kau pandang aku, kau kasih aku, kau sayang aku. Kita minta itu ya tuan-tuan. Lalu orang tanya, ustaz pahala apa? Pahala? Saya pun tak mau fikir pahala tuan-tuan. Tak mau dah fikir pahala. Saya fikir apa? Saya fikir ni Allah redha saya, Allah sayang saya, sudah. Allah redha saya, Allah sayang saya, sudah. Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya bila cerita tentang Isra Mikraj ni tuan-tuan, baliklah linuriyahu min ayatina ni. Allah ni maha besar kan, besar. Itu saya suka kongsi dengan tuan-tuan perjalanan hidup saya. Tuan-tuan kalau segi akal tuan-tuan fikir. Saya selalu saya cakap dengan tuan-tuan, kutipan madrasah kita tuan-tuan tak pernah lebih lah. Jaranglah, payahlah nak lebih 3,000 sebulan. Daripada 200 orang tu, 3,000 ni jaranglah. 3,000 tu kira memang cun lah, cun. Orang Jawa kata panggil cun lah. Kira. Cuba tuan-tuan fikir. Duit lauk saja satu hari 600. Kalau boleh sebulan 3,000 daripada 200 orang, berapa hari boleh beli lauk tuan-tuan? Berapa hari? Lepas tu tuan-tuan tak boleh jadi wakil rakyat. PM lagi lah tak boleh. Kira lambat. Ni takat 5 hari saja.
Satu bulan ada 30 hari. Mana 25 hari tak makan? Kalau ikut duit tuan-tuan, madrasah saya lama tutup lah. Kalau ikut duit, lama katuk dah tuan-tuan. Tapi Allah bagi kita ruang, Allah bagi kita peluang buat baik 36 tahun lah. Pasal apa Allah tak tutup? Kalau ikut duit tutup lah. Nak bayar sagu hati apa? Guru-guru. Bil api, bil ayak nak bayar macam mana? 3,000 tu lah. Bukan ada duit lain. Ha. Bulan ni tuan-tuan, api RM7,073.38. Tak bayar ni. Ha. Tapi saya tak kisah. Saya kata nanti ada lah Allah hantar siapa-siapa bayar. Allah bayar lah. Saya kata Allah bayar lagi, tuan-tuan kata aku gila pula. Kan? Allah bayar. Oh gila ustaz ni. Allah hantarlah siapa-siapa. Kita pun makhluk Allah. Kan? Pandailah Allah. Saya nak fikir buat apa? Saya tak payah fikirlah. Cuma saya bagi tahu saja. Bulan ni bil api bil ayak dua sekolah RM7,073.38. Tu ada lagi WhatsApp. Hak bagian ni pentadbiran. Bagi WhatsApp kat saya. Dia kata ustaz, kami kira dah duit api RM7,073.38. Dia kata tunggu saya balik boleh tak? InsyaAllah boleh. Fikir apa? Fikir pun RM7,073.38. Kalau kita fikir dia jadi RM3,000 lah. Fikir banyak jadi RM3,000 syak. Fikir pun RM7,073.38. Tak fikir pun RM7,073.38. Jadi buat apa? Buat apa? Buat donor sudahlah. Nak fikir apa? Subhanallazi asra. Hak menjalankan hamba dia Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala, Allah letak kita tempat tu, Allah tahulah nak takbir kita. Fikir buat apa? Itu yang saya habarkan tuan-tuan. Sebulan kita nak pakai RM70,000. Fikir buat apa? Tak payah fikir. Allah tahu Allah sediakan semua benda. Itu saya tak mau fikir. Ha. Tuan-tuan letak tabung malam ni. Saya tak mau fikir. Kan? Sebab walaupun tuan-tuan ada duit, tapi hidayah Allah tak ada. Tak payah. Tak payah. Tuan-tuan kan lalu saja. Ataupun tuan-tuan ambil bos ringgit. Kan? Bayar parking Maidin pun seringgit juga. Kan? Tak ada apa. Hidayah milik Allah. Tapi tuan-tuan, kalau hidayah tu pi kat tuan-tuan, berapa Ustaz? RM25,000. Ini saya bagi Ustaz RM26,000. Lagu tu kalau ada hidayah, betul tak? Siapa boleh halang hidayah? Siapa boleh halang hidayah? Tak boleh, siapa boleh halang hidayah? Tuan-tuan, Nabi sayang tak Abu Jahal? Last sekali. Nabi sayang tak Abu Jahal? Sayang oi. Abu Jahal nak bunuh Nabi Muhammad, Nabi sayang lagi. Nak mati Nabi duk talqin lagi. Sampai Allah tegak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Insan yang hang sayang tak ada hidayah lah. Yang ada hidayah aku lah, kata Allah. Aku boleh bagi siapa yang aku nak, siapa yang aku mau. Kalau aku tak mau, aku tak bagi. Faham tak? Ha. Sudah lah. Baik. Lagi satu, ustaz kita yang tadi daripada ustaz, buku tu ustaz bawa berapa ustaz? Banyak mana ustaz bawa? Yang duk ada sekarang ni. 100? 130. Ni termasuk hak saya, ustaz bagi saya ni dah kurang belum? Sudah kurang? Tuan-tuan, ustaz ni anak murid dia duk karang kitab buat semayang. Ada dalil-dalil. Orang sekarang semua nak dalil. Takbir, dalil apa? Ha, ni senang. Tuan-tuan bawa ni ya, duk dalil. Oh, ham mau dalil lah. Ha, ni. Ham baca sendiri. Ni, takbir ni baca Fatihah, dalil dia. Ni hadis dia. Ham baca sendiri. Aku tak mau baca. Jangan duk tanya aku. Nampak? Daripada kitab besar, ustaz ni, anak murid dia, anak murid pondok ni, bagi himpun. Jadi banyak ni. Nampak? Kerja kita senang tak?
Kerja kita tak payah tulis dah. Boleh bawa dalam kereta apa-apa. Ada masalah biar tengok. Tempat niat, niat. Oh, jadi orang tanya niat. Hadis niat apa? Hang semayang, hang tak tahu dalil. Tak sah semayang. Bid'ah dalalah mampui. Ni, tunjuk yang ni. Hang baca sendiri. Sudah. Senang. Kita tak payah nak cari hadis. Kita tak payah nak jalik cari Quran. Sahabat kita dah tulis dalam muka. Tuan-tuan bagi perhabis malam ni 130. InsyaAllah, tuan-tuan. Ha? Kalau tuan-tuan tak buat duit, tuan-tuan ambil. InsyaAllah, saya ada niat tadi. Saya nak hadiah kat tuan-tuan 50 buku. 50, 500 kata. Ha, saya nak keluar duit poket saya. Saya nak beli 50, tuan-tuan ambil lah. Tuan-tuan buat-buat macam tak ada duit. Tuan-tuan ambil lah. Tapi saya nak bagi perhabis kat malam ni 130 buku tu. Tuan-tuan, tuan-tuan bantu sekolah saya. Tuan-tuan bantu sekolah ustaz tu juga. Kita tak jumpa dia hari-hari. Tuan-tuan jumpa dia tiap bulan. Ha? InsyaAllah, tuan-tuan. Saya nak bagi perhabis tu ya, 130. Boleh tak? Tuan-tuan macam kedekut piang macam apa? Bagi perhabis 130 tu. Eh? Ha, InsyaAllah. Ha, saya ambil 50 buku. Tapi tuan-tuan kenapa perhabis? Tak kisah, saya ambil 50 buku tu, tak ada orang ambil pula. Saya nak bagi perhabis 130 tu. Tak apa, tak apa. Saya memang, saya pun nak masuk syurga juga. Ha, saya pun nak masuk syurga juga. Tak kisah tuan-tuan masuk syurga. Tuan-tuan tak jumpa saya, Ustaz Nizam mana? Rupa Ustaz Nizam, kedekut piang. Dia suruh orang sedekah, dia tak mau. Dia boleh ke dia semua, boleh ke tembolok dia semua. Oi, dia ni rupa dia ni ulama suri jahat setan serban je besar rupa iblis laknatullah dia. Ha, sama insyaallah duit tak pergi mana pun kita keluar. Saya tuan-tuan masyaallah cukup yakin benda ni. Baik tu tuan-tuan, antara amalan khusus saya ni lah dia. Ha, kalau saya nak pergi musafir tuan-tuan, alhamdulillah nak gerak saya musafir, orang yang saya jumpa saya akan bagi duit. Siapa orang saya jumpa? Siapa orang yang saya jumpa sebelum saya nak pergi musafir, saya akan bagi. Saya bagi 50 seorang, 100 seorang. Orang kata banyak ustaz. Nak selamat memang banyak. Nak accident ke nak selamat? Kalau accident kena 100 ke kena 10,000? Kedekut apa? Bagi hak ni 100. Apa dalam ni? Tapi simpan untuk duit minyak sikit. Gila bagi semua. Simpan siap-siap lah. Duit minyak berapa, makan berapa. Hak lebih ni jumpa orang bagi. Tak jumpa jangan bagi. Jangan apa duk jadi macam ada satu umat Muhammad. Dia pergi buang duit dia. Tu gila. Bagi ada jumpa orang bagi. Tuan-tuan apa-apa bagi. Ustaz, saya tak ada duit. Berapa yang ada? Ha, kita ada RM10. Jumpa orang bagi. Tolong doa bagi selamat kat saya. Saya nak selamat. Saya nak rahmat Allah. Benda yang kita keluar pasti mai balik. Saya cukup yakin. Tuan-tuan. Cukup yakin. Saya dah hidup dalam ni 36 tahun lah cerita ni. Lepas tu sekolah saya tak ada yuran. Ada orang tanya, ustaz macam mana ustaz boleh hidup dengan tidak ada yuran? Berhidup hidup saya bukan dengan yuran. Yang hidup saya yang buat yuran siapa dia? Yang buat duit siapa dia? Saya buat duit ke Allah buat duit? Duit pun Allah cipta. Ha, jadi apa susah? Cari dia lah. Cari dia. Ha, InsyaAllah kan? Macam tak faham. Ha, tu perkataan bakal yang berhormat. Jangan fikir banyak dah. Jangan fikir banyak, jangan fikir banyak. Kita perhabis buku ustaz tu 130 tu. Perhabis habis. Perhabis ambil semua. Jangan apa ambil tak bayar pula. Dosa tu. Ustaz mai jauh. Eh? Ha, baik. Dekat tu ya. Tuan-tuan tolong doa lah. Nah. Ha, tolong doa, mudah-mudahan kita semua duduk dalam syurga Allah sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah,
setiap tahun kami akan mengulang-ulang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ya Allah. Ya Allah, dengan kami ulang-ulang, kami ingat-ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ya Allah. Berilah kami apa yang telah kau berikan kepada orang-orang salih, ya Arhamar Rahimin. Jika kami minta kepada engkau apa yang telah kau berikan kepada Sayyidina Muhammad, berikan kepada kami malunya kami, ya Allah. Ya Allah, berikan keyakinan kami sebagaimana yakinnya Sayyidina Abu Bakar, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah ni'mat salah, berilah khasya, tadarra, seperti mana engkau telah berikan kepada kekasih-kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan iman kami, ya Allah. Keyakinan kami ke hadrahmu, ya Allah. Jadikan kami sentiasa manis dalam beribadat dan taat kepada engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pilihlah kami sebagai hamba yang kau kasih, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jadikan kami orang yang mengasihi engkau dan mengasihi Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami di yaumil akhirah, saat kematian kami, ya Allah. Dalam dunia ini, ya Arhamar Rahimin, dengan keluh kesahkan kami dalam hal keduniaan, ya Arhamar Rahimin. Kami tahu bahawa dunia ini bukan kau ciptakan untuk kami, ya Allah. Tetapi kami telah berada di dalam dunia ini. Maka ya Allah, barakahkan dunia kami, ya Arhamar Rahimin. Barakahkan dunia kami, ya Arhamar Rahimin. Barakahkan keduniaan kami, ya Arhamar Rahimin. Dan juga beri rahmat kepada kami di yaumul akhirah, sehingga kami dapat memasuki akan jannah engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, barakahkan kami yang hadir pada malam ini, ya Arhamar Rahimin. Barakahkan masjid ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kesihatan ke atas kami semua, ya Allah. Dengan sihat yang kau berikan kepada kami, kami dapat buat baik, kami dapat buat taat, kami dapat buat ibadah, kami dapat sujud kepada engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kesempitan kami lapangkanlah, kesusahan kami kau angkat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tenangkan hati-hati kami, ya Allah. Tenangkan hati-hati kami, ya Allah. Tenangkan hati kami, ya Allah, dalam segala ahwal, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Alhamdulillah.